Ini kita coba kuliah menggunakan apa web. Jadi saya ulang lagi tadi, pertama kali yang Anda harus lakukan adalah pastikan service SAM-nya ini running. Ya. Nah, setelah dia Apache untuk PHP-nya running dan MySQL-nya running, Anda tekan admin. Nanti keluarnya seperti ini. Ya. Nah, langkah kedua tadi masih ingat gimana? Harus bikin database-nya kan? Perintahnya klik di SQL-nya, pastikan dia nggak ada, ya. Tulis create database apa misalnya? Vokasi TSI. Ya. Nah, saya jalankan. Kalau berhasil ada tulisan successful dan di sini ada keluar. Nah, cara lain sebenarnya bisa juga dari database, Anda create di sini, sama aja. Ya. Sama aja. Terus Pak, tambahannya apa lagi Pak? Sebenarnya Anda bisa nambahkan checks privilege ya. Privilege itu artinya Anda bisa mengecek siapa saja yang boleh masuk database ini. Siapa tahu banyak user, Anda bisa kasih user-user yang boleh mengakses database ini. Anda lihat nih caranya, tinggal cek privilege. Nah, Anda edit siapa saja yang boleh masuk di sini. Bisa aja kan, siapa tahu nanti ada adminnya ada banyak, Anda mau batasin nggak semua. Kalau ini kan semua admin bisa mengakses semua tabel. Bisa nanti Anda ganti hanya tabel tertentu aja adminnya. Kalau enggak ya sudah kita biarin dulu. Sekarang pastikan, tadi kan saya mau gunakan vokasi TSI aja. Berarti perintahnya use vokasi TSI untuk memastikan database yang kita gunakan vokasi TSI. Kita go. Nah, terus sekarang kita buat table ya. Buat table perintahnya. Nih saya gedein. Eits, maaf ya. Nih pakai ini aja deh. Nih ya. Jadi perintahnya create table, bikin mahasiswa ya, mahasiswa itu ya. Ini saya bikin masih terpisah ya, belum, nanti kan kemarin saya mau konekin dengan apa kemarin janji saya, DB Designer ya. Nah, ini saya buat yang masih manual nih. Nah, terus apalagi Pak yang harus dikonekkan? Kita bikin dulu name, lihat cara bikinnya. Nama, nama mahasiswa, terus alamat mahasiswa. Lihat cara pembuatan tabelnya. Tuh, dasarnya tabel seperti ini ya. Name seperti ini. Create tabel mahasiswa. Nah, kita kasih di sini tipe angkanya apa? Misalnya varchar. Ya, varchar berapa digit? Berapa digit nih? Misalnya NIM 15 digit. Kasih koma. Nama mahasiswa. Misalnya varchar 55 ya. Alamat mahasiswa varchar 255. Nah, ini saya, ini cara buat table ya. Saya copy, saya taruh di sini. Tes jalan enggak? Ya, jangan lupa pakai titik koma ya untuk memisahkan sintak yang ini dengan yang bawah. Saya go. Oh, dia belum diselek ya database-nya. Harus diselek lagi nih. Coba saya selek dulu ya. Use kadang-kadang seperti itu, vokasi TSI. Nah, ini create database mahasiswa. Apa nih? Dia tidak ada. Oh, artinya tabel mahasiswa sudah ada nih. Coba di vokasi TSI. Tuh, udah ada ya tabelnya, tadi saya udah masukkan. Berarti tadi masuk. Nah, cuma nilainya 0. Ada kan? Berarti perintah ini benar. Ya.
Nah, terus apalagi yang perlu diisi? Saya maunya manual ya, ngisinya. Lihat. Perintahnya apa? Insert ya. Ya kan? Insert. Lihat, into. Mahasiswa. Karena tabelnya namanya mahasiswa nih. Ya. Into mahasiswa. Paling bagus disebut dalamnya supaya jelas. Ya. NIM. Nama mahasiswa. Koma, alamat mahasiswa, ya, values, apa valuesnya, misalnya namanya NIM-nya 000001, ya, harusnya 15 digit nih, cuman gak apa-apa deh, saya pakai digitnya terbatas aja, atau gak apa-apa berapa nih. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nama, misalnya siapa? Tony namanya, ya. Terus alamat, misalnya Tebet dalam nomor 49. Lihat ya, ini perintahnya. Insert, insert itu untuk memasukkan data. Copy, masukkan di sini SQL-nya lagi nih. Ya. Jangan pakai ngikutin enter ya, ini tadi supaya Anda kelihatan nih. Nah, values, kita coba. Ya, go. Satu row inserted, kita tes. Harusnya sudah masuk tuh, ada kan? NIM, siapa, namanya sudah masuk, alamatnya sudah masuk. Ya kan? Kasih lagi, nomor 2. Paling enak nih caranya, tinggal Anda copy-copy aja. Lihat, cara gantinya tinggal enter. Ganti siapa? NIM-nya ganti 002. Ya, namanya misalnya siapa? Di kelas ini deh saya pakai, namanya Rani. Ya. Terus alamatnya misalnya Condet, Condet Raya nomor 70. Ya kan? Copy. Nah, taruh di sini SQL-nya. Ya. Lihat, go. Langsung lihat hasilnya. Di mahasiswa lihat keluar kan? 01 Tony, 02 Rani. Udah keluar. Nah, itu kemarin yang dipraktekan ini saya mau cara cepat karena untuk apa nge-review sekalian yang kemarin ya. Nah, perintah apa lagi yang belum? Perintah yang belum adalah kita mau milih. Pak, saya ingin menampilkan nama mahasiswa yang nama mahasiswa Tony misalnya. Nah, perintahnya menggunakan select. Select apa yang mau ditampilkan, misalnya NIM-nya ya. Nama mahasiswa, alamat mahasiswa ya. Where artinya kondisinya apa? Where misalnya nama mahasiswa sama dengan ada sebut namanya Tony. Jadi ini hanya menampilkan nama mahasiswa Tony aja. Ya. Lihat. Nah, saya copy-kan. Jadi hanya nama mahasiswa Tony aja yang keluar, yang lainnya nggak keluar. Ya, tuh. Kita lihat pakai titik koma. Sebentar ya. Ada yang salah enggak nih? Oh iya benar tabelnya. Untung ngingetin teman Anda ya. Jadi ini pakai tabel ya. Alamat from. Mahasiswa, maaf. Benar ya. Tuh berarti Anda ngerti ya. Sudah ngerjain ya. Jadi tinggal kita lengkapi lagi di sini. From.
ya. From mahasiswa where test. Nah, sekarang keluar ya, hanya on ini aja. Jadi ini perintahnya, pakai alamat mahasiswa. Terus pengetahuan sedikit kemarin apa yang belum? Kalau Anda mau namanya misalnya mirip-mirip, ya misalnya kayak tadi ada Tony, ada apa? Misalnya Rahmat Tony, ada macam-macam yang namanya ada unsur Tony-nya. Nah, harus pakai apa di sini? Like ya. Jadi seperti ini perintahnya. Kalau mau biasanya kayak pencarian-pencarian di Google itu menggunakan namanya pencarian parsial. Jadi Anda tambahkan tulisannya like ya. Nah, kalau Anda mau Tony-nya belakang pakai persennya gini. Artinya persen belakang ini adalah nama Tony, Hartoni ya, Fatoni, semua yang ada unsur Tony-nya masuk semua. Tapi kalau mau kayak gini, Tony-nya di belakang, nah misalnya persennya di belakang, lanjutan aja berarti apa? Yang ada unsur Tony-nya depannya. Misalnya susah juga nama orang yang ada Tony belakangnya apa? Misalnya Tony Syukur. Nah, belakangnya ada S apa syukurnya kan? Ada unsur Tony-nya di depannya. Awalan. Jadi awalan ya. Itu. Jadi ini untuk mencari namanya pencarian parsial. Yang mau aman, kadang-kadang saya kasih depan belakang. Jadi bisa awalan, bisa akhiran. Jadi nanti semua yang ada unsur nama itu masuk. Tapi ada kelemahannya cara kayak gini. Nama misalnya nama Tony itu kan bisa aja di apa? Tino. Nah, itu yang takut kan unsurnya ada Tony sama Tino kan mirip kan, ada T O N I ya. Nah, takutnya juga masuk juga. Ya. Tapi enggak apa-apa untuk pencarian yang mengandung unsur ini bisa. Ya, ini kemarin pelajarannya. Nah, hari ini kita enggak ke sini, lebih ke arah bagaimana di PHP-nya. Ya. Nah, sekarang yang belum apa nih? Udah select, insert. Udah ya tadi ya, insert udah. Nah, yang belum delete ya. Sebentar, sebelum di delete biar ada datanya agak banyak saya tambahin lagi deh. Ya. Insert into mahasiswa saya tambahin data ketiga. Ya. Namanya misalnya siapa? Siapa yang belum nih? Bisanya Bijak. Ya, Bijak alamatnya Jalan Rawa Bambu nomor 60 ya. Saya copy ya. Nah, ini pelajaran kemarin nih harusnya ya. Jadi saya jelasin masuk deh ya. Cara ngapusnya gimana? Masih ingat? Pakai perintah delete ya. Sekarang saya mau delete nih. Lihat, ini kan sekarang Bijak saya delete ya. Maaf nih, bukannya delete dalam arti kita mau praktek. Nah, kalau mau cara cepat, Anda tinggal delete di sini. Cuman kan nanti program PHP nggak bisa kayak gitu kan? Harus pakai sintak. Perintahnya apa? Wah, kalau di delete duluan sayang nanti. Ini aja, update dulu deh ya. Maaf. Update, jadi sekarang saya mau ngubah nama nih. Update file tabelnya apa? Mahasiswa dulu, maaf ya. Set, kita set nih. Misalnya nama, siapa yang mau dirubah namanya? Nama mahasiswa namanya nggak Bijak. Ya, misalnya set nama mahasiswa sama dengan Putri, bisanya Bijak. Siapa namanya, Bestari atau Lestari? Hah? Bestari ya. Bestari. Bestari ya. Nah, terus tapi hati-hati nih. Kalau Anda nulis kayak gini doang, nanti semuanya dinamain Putri, Bijak, Bestari semua. Harus ada kondisinya. Dia nomor berapa? Nomor mahasiswanya yang diganti. Cuma nomor 3 kan? Berarti kondisinya adalah where NIM-nya sama dengan tadi sebutin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi yang di set hanya yang nomor 3. Kalau Anda nggak pakai kondisi ini, semuanya di set namanya Putri, Bijak, Bestari. Hati-hati. Ya, saya coba update nih. Ya.
SQL. Tuh. Go ya. Nah, tuh mau ya. Lihat. Lihat namanya sekarang berubah kan? Putri Bijak Bestari. Jadi sekarang semuanya mau. Ya. Nah, sekarang saya delete nih. Kasihan banget nih Putri ya. Sorry ya Putri ya, habis diubah namanya di delete lagi. Ya. Nah, sekarang delete. Ya. Delete from mahasiswa. Delete lebih mudah ya. Langsung sebut aja kondisinya apa? Where NIM, langsung aja NIM-nya disebut. NIM berapa yang mau di-delete? Nih ya. Kondisinya NIM-nya ini. Langsung delete. Coba ya. Langsung ketika saya tulis seperti ini, lihat nama Bijak menghilang ya. Ya, oke ya. Nah, itu kira-kira resume yang kemarin, cara bikin database-nya. Ini saya rekam ya supaya bisa untuk dipelajari.